Desa Blandinggem, Pemukiman Landoba, Kecamatan Sulimung. Saya warga petani dan juga macam petani ganja. Dulu di Landoba, saya juga pernah ditangkap di LP Tanjung Gustai Medan tahun 2001-2011. Habis itu saya pulang dari penjara, melihat situasi Landoba cukup baik, jadi tidak menanam ganja lagi, jadi beralih fungsi dari ganja ke kunyit, hingga saya tertarik yang bahwa langsung saya terjun ke lokasi perkebunan saya untuk menanam kunyit dan juga tanaman-tanaman lain. Jadi untuk membutuhkan mencukupi keluarga saya cukup baik. Nah, dibandingkan dulu waktu di penjara juga susah, keluarga saya mengingatkan saya di penjara sangat sedih, menangis, mamak saya menangis dan juga saya pun ikut menangis, hingga alhamdulillah saya dengan berjuang saya menanam kunyit, berkebun, menanam kemiri juga sudah berhasil alhamdulillah. Dan juga saya sampaikan pada pemerintah melihat petani yang ada di Landoba supaya jangan menanam ganja lagi, menanam kunyit yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Sulaiman yang telah dulu pernah membantu saya dan juga berserta BNN yang telah terima kasih juga yang telah membantu saya, karena hingga yang terjadi berubah balik fungsi seperti ini menanam kunyit dan lain-lain. Dan harapan saya pada warga khususnya Landoba dan Aceh Besar, janganlah menanam ganja lagi, alihkan fungsi seperti saya menanam kunyit.